Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mak Muri. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alat Moisture Analyzer seri MB60. Ini adalah versi terbaru. Oke, bentuk alatnya seperti ini. Nah, ini isi paketannya nanti seperti ini, ada manual book, ada sikring, ada semacam tas. Kemudian ada pancingnya, ada dua. Yang satu buat cadangan, kemudian ada tungkunya. Ini tungkunya. Ini ada blok kalibrasi, kemudian ada pinset, ada kabel powernya. Oke, kita langsung ke main unit ya. Saya akan tampilkan bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang seperti ini, ada untuk kabel power, ada water pass. Nah, ini harus di posisi tengah. Cara mengaturnya yaitu putar kaki yang ada di bawah. Sebelah kanan dan kiri itu diputar sampai ke titik tengah gelembungnya. Kemudian ada fuse-nya, ada port untuk printernya. Nah, printernya adalah opsional, bisa dibeli secara opsional. Oke, kita langsung ke main unitnya. Oke, langsung saja kita rakit aksesorisnya. Nah, yang pertama kita rakit ini dulu. Oke, kemudian pasang seperti ini. Pasang tungkunya. Yang terakhir kita pasang pancinya seperti ini. Ya. Oke. Oke, kita sudah pasang kabel powernya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Ini dengan menggunakan sistem touchscreen layarnya. Jadi ini bukan tombol, ini bukan tombol. Nah, ini touchscreen. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur kadar air pada biji-bijian dengan sistem halogen seperti oven. Nah, ini adalah untuk menu-menunya. Nah, di sini ada menu pemanasan otomatis, ada menggunakan timer, ada record, ada reviewnya, ada untuk pengaturan jam, ada pengaturan kalibrasi atau kalibrasi ulang. Oke, kita akan coba menggunakan pengujian timer dengan sampel beras. Oke, kita masuk ke menu timer. Nah, kemudian kita timer misal 1 menit. Oke, enter. Nah, kemudian kita masukkan sampelnya. Nah, untuk versi terbaru minimal sampel 3 sampai 10 gram dan untuk versi yang lama adalah minimalnya 5 gram. Oke, kita ratakan dulu. Nah, kita untuk sampel awalnya adalah 7 ya 8 gram. Oke, kemudian kita tekan tombol start. Nah, dalam hitungan 1 menit alat ini akan berhenti secara otomatis dengan waktu 1 menit. Dan perbedaan untuk versi yang lama dan yang baru ada di readability, repeatability, kemudian minimal berat sampelnya, ada juga untuk outline-nya, untuk bentuk panjangnya, dan berat alatnya, itu perbedaannya. Satu lagi pada display-nya. Nah, display yang versi terbaru menggunakan touchscreen dan versi yang lama belum touchscreen. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini adalah contoh menggunakan timer seperti ini. Dalam hitungan 1 menit dia akan berhenti secara otomatis dengan hasil kadar air 1,45%. Pemanasan yang sudah diambil adalah
7,480 gram. Nah, awalnya 7,590 gram berat awalnya. Kemudian di sini ada pemanasan yang sudah diambil 98,55%. Nah, ini berat dalam bentuk persennya 101,47%. Nah, ini regennya 1,47%. Nah, kemudian apabila kita ingin menyimpannya, tekan menu save. Nanti akan muncul di record. Apabila kita sudah mempunyai printer, kita cukup tekan tombol print, nanti hasilnya keluar. Oke, kita kembali, kita lihat hasil recordnya. Hasil recordnya berada di bagian pertama. Nah, ini hasil record yang tadi. Oke, kita kembali. Nah, apabila kita ingin menghapus, cukup tekan tombol delete. Kita juga bisa melihat lagi yang sudah dihapus. Masuk ke menu review. Nah, nanti bisa di-share lagi. Oke, kembali. Oke, begitu saja untuk sedikit unboxing dan sekaligus cara penggunaan alat Moisture Analyzer seri MB60. Sekian dari saya. Terima kasih.